Beberapa waktu lalu sedang tren di media sosial terkait keluhan warganet mengenai gangguan layanan internet IndiHome dan Telkomsel. Beredar video yang diklaim memperlihatkan ikan hiu yang memakan kabel serat optik penyebab terjadinya gangguan pada layanan internet IndiHome dan Telkomsel. Akun Facebook Agustina Pratiwi ikut membagikan video tersebut pada 23 September 2021. Benarkah penyebab gangguan layanan internet IndiHome dan Telkomsel karena ikan hiu yang menggigit kabel jaringan bawah laut? Dari hasil penelusuran kami, faktanya video yang beredar adalah peristiwa lama. Kejadian tersebut pernah diberitakan The Guardian pada tahun 2014. Menurut The Guardian, hiu tertarik pada medan magnet yang diciptakan oleh tegangan tinggi yang dibawa melalui kabel menyerupai seperti yang dibuat oleh ikan. Vice President Corporate Communication Telkom, Pujo Pramono menyebutkan bahwa gangguan teridentifikasi berasal dari titik sekitar 1,5 km lepas pantai Batam pada kedalaman 20 meter di bawah permukaan laut. Namun pihak Telkom tidak memberikan keterangan lanjutan bahwa gangguan disebabkan ikan hiu yang merusak kabel. Kesimpulannya, klaim bahwa penyebab gangguan layanan internet IndiHome dan Telkomsel karena ikan hiu yang menggigit kabel jaringan bawah laut adalah salah.